siang. Assalamualaikum. Iya, berjumpa lagi dalam acara Touch Up on Radis TV bersama saya, Lilis Alma tentunya. Nah, sahabat Touch Up, kali ini liputan yang akan diselenggarakan adalah liputan mengenai ulang tahun ke 1 tahun berdirinya Tailor Indonesia. Karena kenapa kita meliput Touch Up meliput Tailor Indonesia? Karena kita berhubungan dengan penampilan ya, sahabat Touch Up ya. Dan kali ini narasumbernya dari Tailor Indonesia tidak ada lain adalah ketuanya sendiri, yaitu Teteh Siti Nurlaila, sarjana ekonomi. Nah, kita perkenalkan yuk dengan Teh Siti. Apa sih yang menjadi tema dari acara First Anniversary? Ya. Halo Teh Siti, apa kabar? Iya, terima kasih nih sudah bersedia untuk talkshow di acara Touch Up on Radis TV. Sekarang kita ingin meliput nih acara dari Tailor Indonesia ya, yang diselenggarakan oleh Tailor Indonesia dalam acara First Anniversary ya. Nah, ini membawa tema apa nih tentang ulang tahun pertama ini? Sebetulnya acara ini lebih ke tasakur binikmah ya Teh ya. Jadi ini adalah tasakur binikmah acara Tailor Indonesia yang pertama. Jadi Desember kemarin itu di tanggal 11 kami genap 1 tahun. Iya. Ya, betul, Desember tanggal 11. Pas 1 tahun. Jadi temanya sendiri adalah Without the Kitchen, jadi tanpa batas. Iya, tanpa batas gitu. Jadi dengan tema ini kami usung berharap bahwa para tailor yang ada di Indonesia secara umum ataupun yang sekarang ini sedang bergabung dengan Tailor Indonesia harus bisa lebih memberdayakan diri dan berkarya tanpa batas. Betul, karena pada saat kita sudah berkarya tanpa batas, apapun bisa kita manfaatkan untuk jadi karya. Itu maksudnya. Nah, begitu sahabat Tajab, kenapa mengusung tema tanpa batas? Karena kita ingin berkreativitas yang setinggi-tingginya dan seluas-luasnya untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya, memberikan motivasi terhadap teman-teman semua, para sahabat Tajab juga ya, mengenai desain baju ya. Bajunya biasanya itu baju apa ya yang desain itu? Sebetulnya kalau untuk warga dari Tailor Indonesia Bandung sendiri itu sangat variatif. Ada yang lebih spesialisnya di gaun, iya. Ada yang ragam, iya. Bahkan, iya, komplement sebagai pelengkap fashion pun yaitu tas, itu ada yang spesialnya di Tailor Indonesia, betul. Jadi macam-macam apa namanya skill yang mereka punya dalam bidang fashion ini gitu ya, dalam bidang tailor ini. Jadi masing-masing pada akhirnya menemukan bahwa saya lebih expert di bidang ini. Iya, fashion saya di sini gitu. Fashion saya di sini. Saya lebih senang kalau bikin baju yang lebih syar'i misalnya. Nah, itu sudah mulai terarah ke situ gitu. Jadi kalau istilahnya sekarang udah mulai menentukan tujuan. Betul. Iya, betul. Nah, jadi dengan di situ jadi kita berharap mereka lebih bisa dari segi kualitas, dari segi model. Jadi sudah kalau kata orang Sunda mah pas ngarang cabang gitu ya. Fokus, ya. Jadi fokus tapi di situ pakemnya situ sehingga dikreatifkan seperti apa gitu. Nah, sahabat Tajab, ternyata di Tailor Indonesia ini tidak hanya ke desain baju ya, tidak hanya desain baju atau baju muslim saja atau baju syar'i saja atau gaun, tapi ada juga yang membuat tas, sehingga variasi untuk fashionnya sendiri itu tidak terbatas. Makanya kenapa memberikan tema di hari ulang tahunnya yang ke-1, yang pertama ini diberikan temanya Without the Kitchen. Nah, itu tanpa batas agar supaya semua para anggota dari Tailor Indonesia berkreasi lebih luas lagi. Nah, itu. Nah, Teh Siti, sudah berapa anggotanya nih di
Sebetulnya kalau tercatat secara administrasi di anggota WA itu ada 146 ya. Tapi yang tidak tercatat itu maksudnya yang hanya sebagai passive reader lah ya, hanya mengikuti saja itu hampir 200 lebih ya. Tapi yang aktif di kegiatan baik itu coaching competition, coaching clinic competition atau yang workshop di bukan workshop maksudnya ya langsung praktek itu sekitar 80-an. Ternyata banyak sekali ya sahabat TACAP, ternyata anggotanya sudah banyak walaupun baru 1 tahun. Nah, kita lihat liputan yang selanjutnya dan kita sudahi wawancara dengan seorang ketua Tailor Indonesia yaitu Teh Siti. Teh Siti, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu untuk Tailor Indonesia. Oke, sahabat TACAP menjadikan referensi untuk sahabat TACAP di mana kalau membutuhkan gaun yang indah, gaun yang sangat bagus dengan desain yang sangat modern dan untuk apa namanya desain zaman now bisa hubungi Teh Siti Nur Laila. Oke sahabat TACAP, kita lihat-lihat acara liputan yang lainnya dan jangan lupa saksikan terus TACAP on Strabis TV. Like, share, and subscribe. Sampai jumpa.